Selamat pagi, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada sinarharian.com. Single atau taken, Syed Saddiq akhirnya buka mulut. Teka-teki siapa teman wanita ahli parlemen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, akhirnya terjawab dalam program IG Live Sinar pada Kamis. Soalan itu diajukan pengacara IG Live, Naziha Khan, kepada Syed Saddiq ketika program Bual Bicara berjudul Compound, Didik atau Hukum Rakyat. Terdahulu, Syed Saddiq dalam segmen 9 bersama disiarkan di TikTok Sinar Harian apabila ditanya sama ada bekas menteri beliau dan sukan itu sudah berpunya atau belum, menimbulkan persoalan dalam kalangan netizen. Berpulang bertemu secara maya dengan Syed Saddiq, Naziha bertanyakan kembali kepada beliau, adakah seorang sedang bertakhta di hati Syed Saddiq, karena jawaban yang diberikan adalah tengah, bukannya single maupun taken yang dijadikan pilihan kepada soalan tersebut. Tidak melata dan hanya tersenyum apabila soalan itu kembali diajukan. Syed Saddiq kemudian akui tumpuan kini lebih kepada tanggung jawab yang tergelas di bahunya sebagai wakil rakyat, sambil menyifatkan kawasan parlimennya kini adalah teman wanitanya. Kalau ada girlfriend, girlfriend saya adalah Muar, karena Muar yang saya akan menghadapi setiap minggu dan setiap hari. Itu jawaban diberikan pengasas Parti Ikatan Demokratik Muda tersebut. Sebagai salah seorang yang dipilih oleh rakyat untuk fokus berkhidmat, saya yakin apa yang rakyat mau lihat berkenaan prestasi saya adalah bagaimana saya boleh berkhidmat untuk mereka. Mereka tidak mau media ambil tahu mengenai kisah pribadi saya, seperti dating dengan siapa, jelasnya lagi. Sekian berita, kita jumpa lagi. Selamat pagi, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.